tombak obor batu, salah satu buah-buahan yang bisa kita beli untuk oleh-oleh di Mekah Madinah, terutama ketika kita nyampe di Thaif, adalah buah lam. Buah lam ini salah satu buah-buahan yang diproduksi di Thaif. Bentuknya bulat seperti ini, besarnya hampir menyamai apel, terus kulitnya serupa dengan anggur. Nah, buah lam ini yang enak sebetulnya bukan yang tua seperti ini, akan tetapi yang masih agak kemerah-merahan. Rasanya agak ada kecut-kecutnya, terus ada rasa sepertinya juga manis. Nah, kalau sudah seperti ini terlalu matang dan tidak terlalu enak untuk dimakan. Tapi kita coba aja. Kita coba makan buah lam, buah yang cukup besar manfaatnya bagi kesehatan, terutama untuk kecerdasan. Dan ini juga sangat sangat baik untuk anak-anak karena kandungan nutrisinya juga bermanfaat untuk perkembangan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dalamnya mirip sawu. Enak. Tapi jangan lupa sebelum makan ini dibasuh dulu ya, karena ini biasanya disemprot dengan pestisida, jadi khawatir masih ada kandungan pestisidanya. Lebih baik dibasuh dulu sebelum dimakan. Kalau sudah matang seperti ini, rasanya lebih terasa hambar. Matangnya hanya sedikit sekali, tapi kalau yang masih merah, itu rasa kecut dan rasa sepenya sangat terasa sekali, bercampur dengan rasa manis. Kalau aromanya sudah hilang karena kelapaan ada di dalam koper, ini sudah beli sekitar 3 hari yang lalu dan lupa untuk dimakan, sehingga bau pengharum di koper itu masuk ke buah ini. Bijinya kecil dan enak, terutama untuk makanan penutup. Itu mungkin kawan, dan silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.